Blonjone akeh ram 759. Penrapat-rapat tak sembuh. Nah, yang kan. Bye bye. Tiba-tiba tadi anaknya nenek kesini datang bawa dua panci guys, terus kita diajak belanja. Ini tisu sama panci kecil lagi. Besok Sabtu tuh ada acara makan-makan gitu loh. Terus kita mau beli minuman di supermarket Welcome. Turun aja, belanjanya akeh ram. Keliling ya, keliling dari supermarket Welcome ke 360, sekarang ke 759. Mau nyari apa itu loh, kayak apa namanya, dibuat makan sama kari itu loh ya. Pokoknya mumpung-mumpung. Sampai umum. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hari ini tiba-tiba guys, tiba-tiba anaknya nenek itu pulang. Nah, tiba-tiba jam berapa ya tadi? Atau jam 1 kurang gitu. Is aku naik. Nah, secara aku tuh panik guys, langsungan. Wis pokoknya panik. Wis ngono dia pulang ternyata bawa ini, beli ini loh. Wis kok angin mentok ini boleh namanya, namanya juga namanya apa loh, apa popo itu apa ya, aku kok lalu panci apa panci. Wis pokoknya panci sing tebel, sing bagus. Terus, nah terus sama ini, nah ini yang enteng tadi. Nah biasanya itu kan boleh dah. Nenek itu kalau tak tinggal keluar atau tak tinggal libur, dia tuh bingung rebus air sendiri. Nah akhirnya dibelikan baru yang nggak kaca yang ini. Terus habis itu dia makan mie di sini, terus kita keluar bareng belanja buat hari Sabtu, karena hari Sabtu itu pada pulang makan-makan, tapi Sabtu ini tuh lebih banyak lagi karena anak cucunya nenek yang anak pertama itu kesini. Nah jadinya agak banyak Sabtu ini. Nah ini kayak kolak dong unit loh guys, atau atas dulu. Taruhnya di freezer. Itu selak meleleh. Lurak naik, oh my guys. Terus dia ketawa, pokoknya semua orang di sini. Ini biasanya mereka itu ya, kalau makan di sini, kalau makanannya masih banyak itu dibawa pulang mereka dulu. Bontrok, cah. Yes, terus mana beli, itu pokoknya tisu dapur. Biar kadang-kadang kalau orang banyak itu butuh tisu dapur, nenekku nggak mau beli ya wis. Terus minuman cah, minum. Oh iya, tapi ini juga ini beda, ini kecil yang ada gagangnya, jadi yang lama suruh buang. Terus yang gede tadi ini guys, gede ini baru yoan buat ungkep-ungkep apa gitu tuh, pena kalau menik kaki bebek diungkep guys, pena gak gampang gosong juga. Nah ini yang kecil, yang kecil yang lama itu kan rusak. Bukan rusak sih, cuman terlalu lama rupanya udah berubah, gosok-gosok,
nanti biar baru diganti baru ca. Apa nih? Nah, ini yang anti lengket, guys. Kan? Oh, gitu. Ini dibuat. Baru. Ini baru. Terus seperti ini. Jadi masak mie, masak itu bubur kan enak. Beresin ini ya. Minuman semuanya tak taruh kulkas. Tak cuci tangan dulu. Panasnya yang dulu. Beli minuman guys, ini beli dua soalnya kalau beli dua itu murah, kalau beli satu itu lebih mahal. Tak taruh kulkas guys. Kulkasnya pun ini loh, belum acara makan-makan kulkasnya bisa sampai penuh cah minuman itu. Orang sini kalau begitu ya, kalau ada acara tuh minuman itu semuanya beli. Ntar satunya ini kan dua, satunya tak simpen di dalam. Soalnya nenek ya, kalau aku pas libur itu dia tuh habisin minuman, dia tuh nggak tahu, lupa. Kalau minum itu nggak ukuran minum lagi, ngambil lagi, minum lagi. Jadi kalau aku libur, ini semua minuman tak simpen rapat-rapat, tak sembunyiin tuh. Kan hari Sabtu, ini tadi hari Rabu, jadi kan cepet guys, nggak perlu disembunyikan. Karena aku kalau di rumah nenek itu nggak mau buka kulkas. Nah ininya dua, pokoknya semuanya serba dua lebih murah gitu guys. Nah ini minuman beralkohol yang murah gitu. Murah ini guys. Ada yang lebih mahal. Udah, wes. Tang ngelapin kursi roda terus istirahat, guys. Selalu gua barang hampir-hampirang. Jadi panci-pancinya sebagian mau tak buang guys. Jadi ini tisu mau tak pasang di situ. Aku senang dibelikan tisu ini guys, tisu dapur. Soalnya kadang-kadang tuh nggak ada tisu. Nah, tisu ada. Teko baru, tekonya baru. Jadi yang tadi ya kaca tadi nggak usah dipakai, katanya suruh buang, suruh nyimpen dulu. Terus dia bilang kamu ambil kalau kamu mau paket ke Indonesia kayak gitu, katanya dikasih ke aku guys. Adi udah tak simpen di sini, jadi ini tempatnya, ini tak taruh teko yang lama, teko yang lama yang kaca itu tadi loh guys. Tadi udah tak video belum siap bro. Jadi bisa simpen ini yang kaca. Nah yang kaca kelihatan ya. Nanti kalau paket ke Indonesia mau tak bawa pulang. Gak tahu listriknya di Indonesia ini tinggi gak sih. Tadi baca itu nggak belum tak video loh tadi. Lumayan dapat lungsuran teko, bagus ya tekonya. Tak bungkus, ini bungkusnya tadi itu tak buat bungkus. Dua kali kerja uji bungkus sapi dalam kegiatan. Nah, tapi gitu,
Yuk, gimana lagi? Gim gue sendiri. Tak simpennya di bawah. Terus barang-barang sebagian mau tak buang, guys. Nah ini nggak kangge tak buang, tapi aku nggak izin nenek. Nenek kalau tak izinkan, kalau aku izin nenek pasti nggak dikasih buang barang-barang lama. Itu udah lama. Ya kan ini tuh kayak pancinya buat rice cooker itu, guys. Panci rice cooker itu jadi nggak dipakai kan, dibuang aja. Nah, kan ngepuk-ngepuk di tempat. Nah, panci kecil ini tuh udah 10 tahun lebih. Udah gampang gosong-gosong, sering banget gosong. Tak buang aja. Terus, kan udah dapet baru, ya kan? Jadi, itunya buang. Nah, jadi tempat panci ini di bawah mau tak buat naruh ini, guys, di bawah. Ini kan yang baru. Bagus ini tuh anti lengket. Tadi udah tak cuci makanya basah. Tak taruh bawah. Udah di sini sih. Terus ini baru seneng aku masak mie kecil, bagus gitu, gak gosongan. Ini perdana. Terus ini mau tak buang sama kerdus sama sampah ini sampah tadi pas beli bir. Terus tak buang ini juga lah. Dan mari. Oh iya, wes tak bungkus, tak buang. Tak buang di depan lip sana biar bye-bye. Ya udah teman-teman, aku mau lanjut masak buat makan malam ya. Tiba-tiba udah sore aja. Nah, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang baru. Bye, see you next video. Peterang jalan.